Halo everyone, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau tes Vimy Palm dengan Vimer yang terbaru, teman-teman. Nah, jadi Vimy Palm saya sekarang versi kamera firmware-nya masih 1.1.21.02. Kemudian gimbal firmware-nya masih yang 1.004.i. Nah, minggu lalu sudah ada firmware kamera dan gimbal terbaru, teman-teman ya. Firmware kameranya yang baru itu versi 1.1.22.05. Itu perbaharuannya ada di optimize audio quality. Kemudian gimbal firmware yang terbaru adalah versi 1.006.A. Itu perbaharuannya ada di panorama shooting in selfie mode. Nah, nanti saya akan bandingkan, teman-teman ya, kualitas audio dan panorama di versi lama dan kemudian versi yang baru setelah saya update. Nanti kita akan bandingkan ya. Oke teman-teman, sebelum dimulai tolong like video ini, subscribe channel dan pencet tanda lonceng supaya dapat update video yang terbaru. Oke teman-teman, sekarang saya tes audio quality, kualitas audio yang masih menggunakan firmware kamera versi 1.1.21.02. Nah, ini jarak dari mulut saya ke Vimy Palm kira-kira 30 cm, teman-teman ya. Nah, seperti ini yang teman-teman dengar kualitas audionya versi 1.1.21.02. Di sini nggak terlalu rame, teman-teman ya. Nah, itu ada suara-suara anak-anak teriak, suara-suara orang. Nah, teman-teman bisa dengar ya kualitasnya. Nah, nanti di depan itu ada motor, coba gimana kualitas saya ketika ada suara motor. Nah, itu teman-teman ya, nanti saya akan rekam suara juga setelah update firmware yang baru di sini juga, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang saya tes kualitas audio di firmware kamera terbaru 1.1.22.05. Nah, seperti ini kualitas audionya, teman-teman ya. Jadi jarak dari mulut saya ke Vimy Palm sama sekitar 30 cm. Dan rekam di tempat yang sama juga selisih hanya beberapa menit nih, teman-teman ya. Nah, saya di sini tuh mendengar suara jualan kue putu. Nah, ini di depan ada motor. Jadi bisa dibandingkan ya. Tadi juga ada motor, sekarang ada suara motor. Nah, ini seperti teman-teman ya, bisa disimak kualitas audionya dengan kamera firmware paling baru. Nah, itu ada suara anak-anak yang naik sepeda dan berteriak-teriak, teman-teman. Nah, itu ada suara motor, terus di depan juga ada anak-anak ya naik sepeda. Bisa disimak kualitas audionya. Nah, sekarang teman-teman saya akan tes panorama di selfie mode di firmware yang lama 1.004.i ya, teman-teman ya. Sekarang saya pindah ke selfie mode. Pencet 1, 2, 3. Nah, itu sekarang selfie mode, teman-teman. Face detection-nya bekerja ya, teman-teman ya. Nah, bisa lihat tuh gerakan gimbalnya ketika saya, nah itu ya.
Nah, sekarang saya pindah ke panorama. Ini slow motion, time lapse, panorama. Nah, ini teman-teman ya, di versi lama. Coba saya panorama 3x3. Nah, itu teman-teman ya. Dia berbalik ya. Harusnya nggak berbalik tuh teman-teman ya. Harusnya di selfie mode, tapi dia muter lagi 180 derajat. Oke teman-teman, ini yang versi lama, versi 1.004.i. Nanti kita akan tes di versi yang baru ya. Nah teman-teman, sekarang Vimy Palm-nya sudah dengan firmware kamera dan gimbal terbaru teman-teman ya. Firmware gimbalnya sudah 1.006.a ya. Sekarang kita tes panorama di selfie mode. Sekarang saya pindah ke selfie mode. Nah, sekarang sudah selfie mode dan face detection-nya bekerja. Kemudian saya pindah ke panorama. Ini slow motion, time lapse. Nah, ini panorama, teman-teman. Coba ya, sekarang saya pencet. Nah, bekerja teman-teman ya, benar ya. Panorama di selfie mode tuh. Kalau yang di versi lama kan berbalik lagi arah ke kameranya ya. Nah, sekarang enggak. Berarti benar teman-teman ya. Firmware gimbal versi 1.006.a.